sekarang banyak yang tutup, kenapa? Karena sudah takut, Mas. Takutnya karena takut nggak laku. Soalnya PSBB kemungkinan nggak ada orang, Mas, sini. Nggak ada orang yang kesini, soalnya basisnya jam 7 tutup semua, Mas. Ini berapa persen, Mas, yang tutup, yang sekarang nggak jualan? Ini ada 80%, Mas, yang tutup. Yang tutup 80%? Iya. Biasanya sini juga... Wah, sini penuh. Penuh, karena penuh. Kalau misalnya buka sampai jam 12, sekarang jam 7 bisa berkurang berapa penghasilannya? Berapa persen? Kurang banyak, Mas. Soalnya ada PSBB kayak gini, jadinya tamu aja nggak ada, Mas. Kalau siang. Nggak ada orang. Cuma sore ini tadi banyak kan ada orang. Itu pun nggak sebanyak biasanya, ya? Iya, nggak sebanyak biasanya. Berkurang lah, Mas. Harapannya, Mas, sekarang? Harapannya ya cepat pergilah corona biar pulih. Bisa mencari nafkah. Banyak nggak, Pak? Dampaknya salah satunya orang yang berkunjung di Malioboro itu kurang juga, sepi sekarang. Terus karena ada PSBB itu, jadi mulai bukanya jam 3 sampai jam 7 malam. Biasanya? Biasanya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Karena ada aturan yang dikeluarkan lagi yang baru, makanya bukanya dari jam 3 sore sampai jam 7 malam udah harus clear, udah harus selesai. Dampaknya apa yang dialami dengan apa dikurangi begitu banyak jam bukanya itu? Dampaknya salah satunya ya masalah ekonomi ya. Biasanya pedagang itu kalau nggak kerja, kalau nggak jualan ya nggak bisa makan dampaknya gitu. Cuma itu aja sih. Kalau sehari-hari, Mas, kalau dibuka sampai jam 12 malam itu bisa dapat berapa? So, rata-rata kalau kemarin-kemarin itu 1 juta lah satu malam itu. Jadi, tapi nggak mesti ya, tergantung rezeki lah, karena banyak yang jualan kan di sini, bukan cuma satu lesen aja. Kalau kemudian sekarang hanya sampai jam 7? Jam 7 ya. Oh. Bisa dapat berapa itu, Mas? Nah, nggak mesti. Paling ya tadi ini aja baru buka baru dapat satu nota.
paling mentoknya 500 lah gitu. Artinya nah, menurun banget. Banyak penurunannya. Kemarin aja sebelum ada aturan ini enggak seperti biasanya, apalagi ada aturan kayak gini. Lebih menurun lagi. Terus kenapa mas, banyak teman-teman yang kemudian memilih untuk tidak buka, kenapa? Ya karena dari segi waktunya kan, makanya minimnya itu waktunya. Waktu kalau cuma sampai jam 7 kan mikirnya itu sama aja, kalau tetap jualan, tetap nggak ada pemasukan gitu. Dan mereka berpikir bahwa tetap ruginya itu apa, karena tetap bayar karyawan gitu, dampaknya itu. Harapannya mas, sekarang harapannya dari para pedagang Malioboro apa? Harapannya ya secepatnya semoga wabah ini cepat berakhir dan bisa seperti semula lagi, seperti biasa lagi. Pedagang, khususnya pedagang Malioboro tetap jualan seperti biasa lagi, normal lah gitu, biar normal kembali. Karena PSBB ini cuma berlaku 2 minggu, gitu. Setelah itu normal kembali lagi. Ya, jualannya seperti biasa dari jam 3 sampai jam 12 malam.